Okay, hello my friend. Ini ada update. Update Halloween. Kita tengok apa yang update. Pertama sekali season 55 yang Clan Wars 4. Kita tengok ni Operation Creepy Carnival. Biasa kita pergi Malaysia Channel 2. Kita tengok apa yang update kan. Kenapa sniper baru pun ada kan tadi kan. Ni Face Camo Pumpkin. Hari pertama lah. Komen 30 minit dapat. Lepas tu mouse, helmet dan semua ni. Oh dia dah asing-asing eh sekarang. Lepas tu mouse suit dan semua ni. Irene RFB Dead lah nama dia. Slugger FW Neo eh. Neo eh. Neo favorite aku sekarang. Dia Dead punya juga. Blackshot bagi nama dia. Boleh allow nama dia. Tak tahu. Biar lock in reward macam biasa. Dia tak ada weapon dalam ni. Dia bagi-bagi yang weapon. Eh bukan. Apa loadout. Loadout yang macam bomb, speed kit, med kit, you know. Hari ke 19 ke 20 dapat ni eh. 3 hari. Okay not bad. Masa hari ke 9 ke 10 pun dapat 1 hari pun. Okay, pergi je lah lock in. Lock in ni setiap hari dapat weapon. Eh bukan dapat sniper silencer macam tu lah. So yang nak weapon kau boleh main 30 minit. Dapat weapon ke skin ya. Tengok macam kaca box yang first. Neo Dead Box Spectre Macmillan Blackest Grade Cyberpunk guna cerita tadi 99 dan sekarang semua setahun je. Lepas tu yang ni RFB Dead ni untuk setahun je kat. Lepas tu ada Diabolos macam Sir Devil Eskibo Pick pun ada dia balik. Holy Rifle pun ada dekat shop nanti kita tengok. Kita dekat SP ni RFB Dead ni. Bukan dalam video ni, video lain. Lucky Box Holy Crossbow eh. Crossbow ni slow aku rasa. Aku pun lama tak main dengan crossbow ni. Tahun lepas je. Tahun lepas time Halloween. Yang ni shotgun aku rasa. Asbah Zombie Bounty Box dia apa? Ghost Sniper Spawn MP7 Switch AK Black Out Black Dan dan semua ni. Saya tak best lah Bounty Box Sniper Spam dengan ni MP7 ni tak best. Dekat shop kita tengok trick or treat ni apa benda ni. Log in lah kita tengok dekat ni website dia. Tengok weapon dulu. Asbah Zombie is back 130 gem. Holy Rifle sama juga. Siapa yang nak spam-spam nak rare kan. Simpan setahun ya. Lepas tu benda tu je lah. Tak ada sniper Grim Reaper yang cashier. Apa ni tak best sangat lah. MVP nya ada. Oh ada juga lah MVP nya Grim Reaper. Siapa nak MVP pergi lah untuk simpan ni apa kan. Ada pergi simpan. Sebab ni time Halloween je dia. Shotgun, holy shotgun ada balik. Lepas tu yang drum shotgun tu takde kan. Dulu holy shotgun ni padu. Sekarang dah slow. Semua dah slow. P90 eh P90 lah. Yang ni Geometric Skull yang CBM2 Jol ni ada dekat shop balik. Kau siapa pergi? Tak ada apa-apa dah. Oh yang ni crossbow tadi eh. Sekarang ni special. Pistol. Tak ada pistol lebih ni. Zombie hand dengan scyther ada dia. Rasa lah scyther ni memang ada. Tak tahu. Zombie hand ni aku tak ada. Grenade. Grenade ni padu. Selain Halloween apa? Selain Christmas ni. Dia padu juga bomb dia. Zombie eye murah je. 56. Raw X ni dah tambah harga 168. Dah macam sniper. Kita beli sniper kan. Harga sniper wey. Macam drawing X lah. Kena agar dah. Gas grenade pun dah murah 336. Oh dah tukar harga tu. Gas grenade murah. Mana? Dengan ni zombie eye.
Dia kalau letak aku tak tahu. Tak ada orang. Gear tak ada benda pun. Biasa. Dulu kan ada yang apa, yang ikus punya skin kan. Sekarang dia dah jual asing. Dia jual kepala dia je. Sekarang ada helmet pick. Siapa nak beli, dia beli lah. 30 lagi, 194. Jadi ni kepala saja. Dulu dia jual satu set. Sekarang dia jual kepala je. Kepala ni besar. Nak kalau nak senang kena headshot pakai lah. Kepala dulu ni besar tu. Tapi yang ni baru lah sebab ni tahun tahun ba alif baya. Lepas tu yang ni, ni untuk permanent. Kau sekali purchase je. Tapi tak ada yang skill je lah. Dia purchase ni Kenshi benda ni. Hantu Cina. Yang ni aku ada. Sekali purchase je. Kuda pun dia balik eh. Kuda patutnya dia bukan Halloween kan. Tak lah. Suit. Mouse suit. Oh dia macam kecil sikit lah. Macam kecil sikit. Mouse suit dia 312. Suit dia sekarang dah mahal. Nak beli macam malah. Suit dia macam kecil sikit. Lepas tu backpack pun dia dah tukar lain. Backpack dia goodie bag. Nak beli goodie bag lah. Bag dia tak oh goodie bag lah. Sebab macam tak ampau eh benda kan. So yang apa backpack-backpack yang lain yang ni ada time Halloween tu. Dulu boleh dapat free je. Time kau main event. Event apa? Macam-macam event tu. Jam dulu event 2 tahun lepas. 2 tahun 3 tahun lepas dia bagi free. Macam kau main satu mission ni kau dapat backpack top skin ni. Lepas tu next skin. Lepas tu yang ni pun time berapa lah, main sama 100 jam je. Macam tu dapat. Aku lupa lah masa tu. Sekarang kena beli sebab dah tak ada event dapat free bag eh. Bag ni cantik. Bag ni lagi cantik. Bag aku dalam dalam lama aku beli. Oh semua gila dengan air gila ada bag ni. Ada je dekat shop kalau yang belum beli ha, nak beli-beli ya. Bag ni yang cantik sebab dia lain benda lain. Mas tak, mas devil. Tu je. Mas devil permanent 70. Apa nak beli-beli lah. Lepas tu ada ni face camo clown. Nampak kan. Face camo dia punya ni clown. Face camo pumpkin. Yang ni the devil. Yang itu sekarang dah berbayar. Ini masih free. Eh masih free pula. Masih permanent. Yang bawah ni semua permanent. Yang macam ni je. Tapi sekarang dia dah upgrade. Dulu face camo tak ada apa-apa kan. Sekarang yang bertop up pun tak ada apa-apa. Apa? Daily basis. Daily ke monthly monthly day tu tak ada apa-apa. Sekarang dia tambah dah fall damage 3%. Okay lah. Boleh. Aku proof. Aku nak beli tu beli je. Tak ada benda pun. Boost tak ada apa-apa. Package pun tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa update. Profile dead ni cantik juga. Dia punya ni grafik dia. That's a wait. Pendek. Lepas tu emblem. Hihihi. Cinta je. Wish. Oh dia boleh ni eh. Dia tekan. Siapa nak purchase ni kena face camo tu. Beli face camo. Mana face camo? Face camo pumpkin ni. Oh boleh purchase ni. Oh lepas tu anchor ni mermaid. Yang beli baju mermaid. Yang ni mermaid ni. Sunset leopard ni. Oh faham. Apa dia? Aku ada yang mermaid ni. Yang leopard tak ada. Tak kena buka. Aku tak tahu. Tactic tak ada benda pun. Semua tak ada benda. Dia tengok yang map. Map. Map yang mendorong patah balik lah. Map mana pada mana? Mission creation.
action collection ni Halloween. Aku rasa sama je macam tahun lepas dengan tahun lepas. Kita tengok lah sebab dia baru, baru tambah kan untuk sepenuhnya Halloween. Tengok je. Weapon pun pakai weapon BP sekarang. Ya, weapon cash aku simpan. Operation is a go. Selama. Ui, rasa pening sikit lah. Kenapa tak main? Ada benda kan. Biasa je. Aku rasa pening sikit. Kalau yang action collection ni takde yang sorok-sorok tu. So takde sorok, dia kata terus je. Bawah ni. Tengok ni, satu lagi. TDM, TDM Halloween. Halloween ni memang dari dulu lagi ada. Yang baru mana sekarang dah, dah takde banyak. Yang itu pun RP je. Tengok, lama je. Dia ni. Oh, budak tu dah dapat tu. New deck tu. Kampas. Mata ni gerak lagi. Halloween. Lama je. Tak ada benda pun yang update. Kita tengok dekat dia punya website pula. Dan website dia. Kita buka. Ni Operation Creepy Carnival. Benda-benda ni skin RFB. RFB tak tahu weapon ni pedih ke tak. Yang ni, oh ni pun 5 star tu. FW. Dia punya skin pun cantik kan. Macam mana ni kita tengok skin ni. Nak tengok sekarang pun tak macam tak nampak sangat. Skin dia ke proof. Dia ada mata dia tu. Skin dia cantik kan. Aku proof. Ni outfit tadi tu dah explain lah. Day base lah. The Halloween shop open. Ni gambar dulu ya. Dia tu je balik. Mana-mana ni semua Halloween map. Biasa je. Competitive masih dapat ni. The next one weapon sama je. Oh, J Monster is back. J Monster all jumble up. Trick or treat. Setiap hari apa? Jumaat, Sabtu. Main, main apa? Main pukul 8 sampai pukul 11. Pukul 6 sampai pukul 9. Login je. Oh, login je. Oh, login. Masa dapat jam, masa t-shirt. Playtime dapat SMG silencer. Sepatutnya aku dapat ni jam master t-shirt, tapi tak dapat. Aku tak tahu kenapa James tak bagi aku. Aku malas cakap. Aku malas nak tanya. James santai bila pandai dia. Dia kata dia nak bagi aku James Monster t-shirt tapi dia tak bagi. Aku malas cakap. Sampai sekarang dekat rumah aku tak dapat lagi James Monster t-shirt ni. Dah berapa eh? Aku rasa dah 10 bulan lah dia tak bagi aku. Devil Horn headband eh. Happy Devil Wish. Devil Wing. Holy Shotgun. Dia jempe 10 bulan kan. Macam Januari dia release. Balang cakap sekarang, sampai sekarang tak dapat lagi baju aku. Ui, banyak kan. Pergi yang main. Main time ni dia bagi playtime lah. Ini login, login, login. Setiap hari je. Setiap hari tu. Oh, tapi ni setiap hari Jumaat dengan Sabtu dengan Ahad dia login. Ya,
Dalam hidup kau kena main playtime, playtime kan. Yang ni dapat, maksudnya yang dalam login, login ni pun dapat. Login ni playtime reward ni pun dapat. Cuma dapat lah, aku pergi main lah. Cakap GM tak bagi weapon kan, aku pergi main. Dapat obgus kan, obgus is back. Aku nak minta obgus lah. Simpan. Aku tak ada obgus kan. So aku dah pakai obgus aku. Dia minta obgus, aku minta weapon baru. Obgus lah sebab dia rare. Baru tu simpan lah. Mission 1 di 20 sampai 26 main 250 minit dekat low sample bermula hari ni dapat ni SK VTG dengan ni cinematic ni pergi tengok main 15 win 15 main 25 kat carnival 300 insane under ni KR main complete semua ni pasal 4 Ogos 7 hari dengan siap sadar bolos 7 hari bagus. Aku prof GM Monster Slayer the main SD, eh bukan SD apa nama team deathmatch bunuh monster dapat ni Hop Ghost menang Holy Ray, Holy Crossbow kalah dapat ni CBJ Joel ni. Macam kalau GM Monster tu menang macam 1 versus 8 GM Monster versus korang 8 orang. Lepas tu dia masa menang kau dapat ni losing team ni. Tapi kalau macam 8 versus 8 lepas tu ada 2 J monster, kalau siapa yang dapat uno J monster dia dapat August lah. Lepas tu yang macam 8 versus 8 lepas tu point dia macam dah 80 kau dapat ni holy rifle untuk yang pemenang. Tapi tak bunuh J monster kau dapat semua dapat ni. Lepas tu yang kalah semua tak bunuh J monster dapat tak MVP ke dapat ni. Tapi aku rasa kalau yang 8 versus 8 tu pun dia monster MVP sebab ni kan susah nak mati. Tapi yang dapat bunuh daripada banyak daripada dia monster tu memang rare lah. Sebab kalau 8 versus 8 tu korang akan banyak bunuh player daripada dia. Nak fokus kat dia monster lah. So 1 versus 8 tu buat korang tu lah fokus dekat GM Monster sahaja. Kadang-kadang GM nak buat senang cepat habis dia buat 8-8 sebab korang bukan fokus dekat GM Monster sangat kan. Korang fokus dekat player-player. Nanti diorang pakai weapon ni machine gun ni aku tak tahu diorang dah pakai balik ke tak. Sebab Halloween season lepas weapon ni tak boleh pakai, tak tahu kenapa. Sebab dia spam accurate dia pun dengan recoil dia pun rendah. Clan Scream Skirmish 2 lepas tu clan reward ni benda apa ni individual dan member nak main package. Lepas tu Jimmy semua part kedua pergi main complete 30 match SD. So semua ni kita tengok dekat website dia biasa je dapat weapon. Semua go involve, semua dapat weapon, semua go involve lah. Kau serta ni GM cari Senin, Rabu, Jumaat dengan apa? Ahad mandi dengan Wednesday. Apa benda ni? Apa benda ni? Oh, mandi dengan Wednesday 9. Terus saya terbalik je macam ni. Lepas ini ni dia tukar lah. Pergi lah tengok saya ada bolos MVP. Pergi main map dia apa nama Lost Temple yang rumah ni carnival dengan insane hospital yang rumah ni aku lupa nama dia apa. Gaulish Escape with the Jam hari Selasa, Khamis, Sabtu. Dapat op suite eh. Tiba-tiba dapat op suite kan. Tiba-tiba. Tak ada kena-kena dengan Halloween. SKOP Devil Wing. Eh, Devil Wing tadi eh. Devil Wing memang ada kat shop kan.
Oh ni level wing ni. Ada. Ya min. Dong host RTM dengan TFM. All jumble up. Setiap hari Jumaat Jam akan buka web, buka apa form ni. Kau pergi isi, jawab konten-konten quiz dia. Paling banyak point ni kau dapat lah semua ni. Tak dapat semua. Macam kau dapat, kau betul 3, kau dapat yang ni class vector. Sebab dia cakap macam ni class number. Tapi kau nak betul 1, kau betul 2, kau pergi jawab ni MDR kan. Nanti korang lah. Tapi kalau kau semua ni macam betul banyak kan, dapat shotgun, C-Tech, Severus, okay lah. Kalau win 200% dapat triple lah. Poker City, Hunting, Insane Hospital, Haunted RP ni. Oh ni dia tak letak RP semua kan. Dia ni je. Minggu pertama, ketiga dengan empat RP. Yang ni dia letak RP. Kalau tidak yang Halloween boost tu semua RP kan. Eh, dia lupa letak, aku tak tahu. With you talk, we listen. Macam mana skin okey ke apa benda semua ni. Kalau pergi hantar Obo Pay dengan Zombie Hand ACR Severus 3 hari. Kau pergi hantar je feedback ni. Setuju lah kot. Nanti kita try weapon ni. Weapon nama weapon FW ni dengan RFB. Mungkin try, mungkin tidak. Yang skin ni sama. Kita tengok. Thank you for watching. See you when I see you. Bye my friend. Assalamualaikum. Salam. Peace.